enak ya, buah kurma dari Timur Tengah. Yusuf Tayo. Kelezatan buah kurma yang tiada tandingannya. Yusuf Tayo. Kawan-kawan, pasti pernah dengar iklan ini kan? Menjelang puasa saja, mesti ada bisikan Yusuf Tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah min wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan, apa kabar kawan-kawan di sana? Semoga semua sehat sejahtera. Mari dengarkan tazkirah bertajuk Seharum Kasturi di Sisi Ilahi. Apa lima kasturi? Bukan, bau mulut orang yang puasa itu seperti wanginya seharum kasturi di sisi Ilah, di sisi Allah. Kawan-kawan, apakah erti puasa? Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tahu tak, ibadah puasa telah disyariatkan pada bulan Syaban tahun ke-2 Hijrah. Meninggalkan puasa tanpa keuzuran adalah dosa besar. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Kawan-kawan, ayat ini jelas menunjukkan bahawa diwajibkan berpuasa ke atas umat Islam untuk membentuk insan yang bertakwa. Bulan Ramadan, bulan mulia, banyak ganjaran melimpah pahala. Mengawal nafsu, mendidik jiwa, sifat memudah terpelihara. Setiap amal ibadah yang disyariatkan Allah mempunyai banyak kelebihan. Begitu juga dengan berpuasa. Bila berpuasa, janganlah lemah. Badan sehat, kuat ibadah. Berpuasa dapat menguatkan rohani dan jasmani. Buktinya, banyak peperangan di zaman Rasulullah berlaku pada bulan Ramadan. Seperti Perang Badar, Perang Tabuk. Sungguh hebat para sahabat Rasulullah. Periknya hidup sama dirasa insaf diri tabiah berpuasa. Pelarian ceria ramai yang kebuluran akibat peperangan. Sayangnya kita suka membazir makanan di bulan Ramadan. Mana taknya sebelum berbuka tamak. Bila dah kenyang, buat-buat tak nampak. Alhamdulillah, keperhatian pihak NGO seperti Malaysia for Syria telah melancarkan kempen Ramadan Al-Habib 2021 untuk menghidupkan Ramadan mereka. Hulurkan sumbangan, ringankan bebanan, jauhi kebakilan, kasih sayang dijalinkan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kawan-kawan, iman bertambah, ibadah dijaga, Madrasah Ramadan mendidik jiwa. Program Ya Ramadan yang semarak dengan pelbagai aktiviti kerohanian seperti solat tarawih, tadarus, qiyamul lail, iftar perdana dan amalan bersedekah. Solat dijaga, Al-Quran dibaca, bicara dipelihara, hindari dosa. InsyaAllah, kian dekat dengan pencipta. Oleh itu, kawan-kawan, sikap yang buruk kita tinggalkan untuk hadapi bulan Ramadan. Mantapkan ilmu
Dua amalan, insan bertakwa, jadi harapan. Ingat ya kawan-kawan, Ramadan dihayati, hidup diberkati. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhabannya. Ramadan marhabannya, Ramadan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.